Nisa Arinem dengan memangku bayi Kamanto menjelaskan kalau ilmu palasi bukanlah ilmu dari Jawa, melainkan ilmu dari Pulau Kalimantan. Tapi ilmu itu bisa dipelajari dan diturunkan. Wajah Nisa Arinem pun pucat termenung. Dia teringat dengan sahabatnya 30 tahun yang lalu, yaitu Nyingatmi yang ingin mempelajari ilmu hitam itu. Ketika mau berpamitan, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Dan terpaksa, Nisa Arinem pun kemudian menunda kepulangannya lagi. Waktu itu menunjukkan pukul 1 siang. Ketika Kang Manto hendak mengeluarkan sepedanya untuk mengantarkan Nisa Arinem, tiba-tiba dia dikagetkan dengan tetangga sebelah rumahnya yang mencari Nisa Arinem untuk membantu persalinan istrinya. Karena sudah menjadi tugas dan kewajiban, Nisa Arinem kemudian akhirnya ikut ke rumah tetangga Kang Manto. Tapi persalinan tak berjalan mulus, hingga berjam-jam bayi itu belum juga lahir. Hingga malam hari, bayi itu belum lahir. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya bayi mungil itu pun kemudian lahir. Di sisi lain, Nyingatmi yang sedang membakar menyan di rumahnya, tiba-tiba saja mencium sesuatu dan mendengar suara tangisan bayi. Detik itu juga, wajahnya berubah menjadi menyeramkan dan beringas, seperti orang yang sedang kelaparan. Dengan tangannya sendiri dia mencopot kepalanya hingga lepas dari badannya. Yang tersisa hanyalah kepala beserta isi perut dan usus yang terbule. Sungguh, kejadian di luar nalar manusia dan tak bisa diterima dengan akal sehat. Kepala yang bergelantung itu pun kemudian terbang menuju ke arah di mana bayi yang baru dilahirkan itu menangis. Hingga tibalah hantu puyang itu sampai di rumah yang dituju. Hantu itu pun kemudian mengintip dari celah dinding bambu. Hantu puyang mengintai dan mencari waktu yang tepat. Ketika waktu dirasa tepat, puyang itu masuk lewat pintu jendela. Tampak ibu bayi itu terlihat terlelap di atas tempat tidurnya, dan bapak bayi itu sendiri sedang berada di ruang tamu. Kini bersiaplah hantu puyang itu untuk memangsa bayi itu. Hantu puyang itu pun tepat berada di atas bayi tersebut. Menusus yang terbure memanjang, dia siap menyantap bayi kecil itu. Tapi sialnya Nisa Arinem masuk ke dalam kamar dan menggagalkan aksi puyang itu. Karena terkaget, akhirnya wajah mereka pun bertatapan dengan jelas. Sejenak, mereka saling berpandangan. Lalu kuyang itu pun terbang meninggalkan mangsanya. Tubuh Nisa Arinem lemas, seolah sendinya tak bisa digerakkan. Air matanya pun menetes, karena dia mengetahui kalau kuyang itu adalah Nyingatmi. Dia masih hafal betul dengan wajah sahabatnya itu. Karena sampai kapanpun, Nisa Arinem tak akan bisa melupakan Nyingatmi. Di sisi lain, Nyingatmi tampak begitu marah karena sudah gagal mencari mangsa. Dia pun semakin benci dan dendam kepada Nisa Arinem. Keesokan paginya, Nyingatmi menemui Pak Kades. Dia memprovokasi warga dan memfitnah bahwa Nisa Arinemlah penganut ilmu hitam palasik itu. Karena Nyingatmi sudah menjadi orang kepercayaan Pak Kades, Hesutani pun dengan mudah merasuki otaknya tanpa butuh waktu lama. Kemudian Pak Kades beserta para warga berbondong-bondong menuju rumah yang dimaksud oleh Nyingatmi. Nisa Arinem pun diusir dengan paksa. Dia diseret-seret oleh beberapa warga.
Kemudian dia dihukum dipasung di pinggir jalan. Ningatmi begitu bahagia melihat penderitaan Nyi Sarinem. Dia tertawa puas, seolah lupa Nyi Sarinem itu siapa. Satu minggu sudah, Nyi Sarinem dipasung di pinggir jalan. Suatu malam, dia tertunduk lemas di pinggir jalan, dengan kedua tangannya diikat di sebuah pohon besar. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan banyaknya suara para warga yang berteriak-teriak hantu kuyang. Dengan dilengkapi lampu obor dan kentongan sebagai alat mencari kuyang, para warga berusaha mencari hantu kuyang tersebut. Ternyata hantu kuyang tersebut sudah berhasil memangsa bayi dari salah satu warga. Pak Kades pun berpikir panjang dan akhirnya melepaskan Nyi Sarinem karena dia tahu pelaku yang mempalasik itu bukan Nyi Sarinem. Nyi Sarinem kemudian mengikuti para warga dan dia membantu para warga untuk mencari kuyang. Hingga akhirnya Nyi Sarinem dapat menemukan persembunyian kuyang tersebut. Pertarungan hidup tak terelakkan lagi. Berkat ilmu kanuragan yang dimilikinya sewaktu muda dulu, Nyi Sarinem pun dapat menaklukkan Ningatmi dengan cara mengambil jantung dan hati kuyang tersebut. Darah segar pun bercucuran di mana-mana. Kuyang itu pun jatuh tak berdaya. Ningatmi kemudian mengucapkan kata maaf kepada Nyi Sarinem hingga dia mati dalam pelukan Nyi Sarinem. Pak Kades dan para warga tak menyangka bahwa pelaku ilmu palasi tersebut adalah Ningatmi, orang kepercayaan Pak Kades sendiri. Dari kisah ini bisa diambil hikmah bahwa di dunia ini tak ada yang abadi, dan sesungguhnya abadi dan kekal itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menantikan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!